Isu Inara Rusli dekat dengan Ivan Gunawan saat ini memang sedang diperbincangkan. Netizen langsung gercep menjodohkan dua selebritas itu, mengingat status mereka sama-sama single. Inara Rusli diketahui sudah resmi cerai dari Virgun. Ivan Gunawan sendiri sampai saat ini belum memiliki pasangan. Keduanya sontak disebut cocok untuk menjalani hubungan. Ternyata, Inara Rusli sudah dua kali bertemu dengan ibunda Ivan Gunawan, karena ia pun mengatakan ibunda Ivan Gunawan adalah orang yang menyenangkan. Ia sudah ketemu dua kali ya sama Tante Erna, ungkap Inara Rusli saat ditemui di studio Brownies Transmedia, Jakarta Selatan, kemarin. Inara Rusli mengaku senang bisa kenal dan dekat dengan keluarga Ivan Gunawan. Ibu anak tiga ini menjelaskan tidak ada yang salah dengan kedekatannya dengan Ivan Gunawan. Tapi untuk sekarang, Inara Rusli dan Ivan Gunawan menjelaskan hubungannya memang tidak ada apa-apa. Nggak ada hubungan apa-apa ya. Sejauh ini, kita masih saling support memberikan masukan yang positif satu sama lain, beber Ivan Gunawan. Inara Rusli yang mendengar jawaban itu, tersenyum. Ia menjelaskan bagaimana bisa dekat dengan Ivan Gunawan. Kalau waktu itu, gara-gara katanya Kak Igun dibilang mirip sama Virgun kan, dia chat, ucap Inara Rusli. Ia terus ketemu pas buka puasa ya dengan salah satu teman, sambung Ivan Gunawan. Isu Inara Rusli dekat dengan Ivan Gunawan saat ini memang sedang diperbincangkan. Netizen langsung gercep menjodohkan dua selebritas itu, mengingat status mereka sama-sama single. Inara Rusli diketahui sudah resmi cerai dari Virgun. Ivan Gunawan sendiri sampai saat ini belum memiliki pasangan. Keduanya sontak disebut cocok untuk menjalani hubungan. Ternyata, Inara Rusli sudah dua kali bertemu dengan ibunda Ivan Gunawan, karena ia pun mengatakan ibunda Ivan Gunawan adalah orang yang menyenangkan. Ia sudah ketemu dua kali ya sama Tante Erna, ungkap Inara Rusli saat ditemui di studio Brownies Transmedia, Jakarta Selatan, kemarin. Inara Rusli mengaku senang bisa kenal dan dekat dengan keluarga Ivan Gunawan. Ibu anak tiga ini menjelaskan tidak ada yang salah dengan kedekatannya dengan Ivan Gunawan. Tapi untuk sekarang, Inara Rusli dan Ivan Gunawan menjelaskan hubungannya memang tidak ada apa-apa. Nggak ada hubungan apa-apa ya. Sejauh ini, kita masih saling support memberikan masukan yang positif satu sama lain, beber Ivan Gunawan. Inara Rusli yang mendengar jawaban itu, tersenyum. Ia menjelaskan bagaimana bisa dekat dengan Ivan. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.